Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisnya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, jangan tegar hati. Injil kali ini mengajak kita untuk memahami ratapan Yesus. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Bagi Yesus, rasa damai penting untuk dicari dan diusahakan. Damai sejahtera ini bukan sekedar mencari kesenangan belaka. Damai ini berarti kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan beserta kita dalam hidup, dalam pekerjaan, dan harapan kita. Damai ini menuntut kita agar menghadirkan kebahagiaan dalam diri serta orang di sekitar kita. Orang yang tak mengerti apa yang perlu demi damainya justru terhimpit dan binasa seperti Yerusalem. Pepatah mengatakan, tanpa rasa sakit, tak ada sukses. Ini berlaku juga dalam hidup beriman. Tanpa perjuangan, tidak akan ada kemenangan sejati. Anak domba telah disembelih, para murid menganggapnya kalah. Tapi sebenarnya, darahnya itu menyembuhkan benih kemenangan abadi. Jika kita hidup seenaknya, kita telah melecehkan darahnya yang maha kudus itu. Kita menganggap dia telah sia-sia membayar kita dengan mahal. Ini bukan perkara sepele. Pilihan ini soal hidup dan mati. Mungkin kita perlu belajar melihat tiap pilihan kita secara lebih serius. Betapa seringnya kita merindukan kedamaian, tetapi kita mencarinya dengan cara yang keliru. Sementara itu, tawaran kedamaian dari Tuhan tidak begitu menarik karena akan menuntut kita berani bertahan dalam berbagai ujian berat. Jika kita berani bertahan, kita segera akan melihat bahwa rasa sakit yang harus kita tanggung tidaklah seberapa dengan kedamaian dan kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan. Saudara yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menangisi kota suci Yerusalem. Ia tahu apa yang akan terjadi. Yerusalem dan penduduknya akan dihancurkan. Rasa cinta yang dimiliki akan kota suci Yerusalem menjadikan ia meneteskan air mata. Ia berduka karena Yerusalem dan penduduknya tidak peduli dan tidak mengerti akan apa yang terjadi. Hari ini, gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Hidupnya penuh dengan penderitaan dan air mata. Mengalami tindakan di luar peri kemanusiaan setelah kematian suaminya. Namun, ia tabah menerimanya. Kekayaan yang dimilikinya dibagikan kepada orang-orang miskin, dan kemudian ia masuk menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Dalam deritanya, ia tetap peduli kepada sesama dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita orang-orang Kristen dipanggil untuk tugas yang sama. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.